Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wattabi'in amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PCM Kota Bojonegoro dan seluruh jajarannya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, jamaah ketarjian yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat, nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita masih tetap bisa konsisten dalam upaya kita tafaqquh fiddin, mendalami agama melalui kajian ketarjian pada kesempatan yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan ibu sekalian yang dimuliakan Allah, untuk malam hari ini kita akan mengkaji sebuah topik yang berkaitan dengan manhaj tarjih. Tapi topik ini masih sekedar tawaran bagaimana kita mengembangkan manhaj tarjih lebih dalam. Secara resmi atau secara formal belum ada di dalam manhaj tarjih kita, yaitu topiknya nilai filosofis akhlak dalam hukum syariah. Kita akan mencoba melihat sejauh mana hukum itu dilandasi pada nilai-nilai akhlak, karena tidak mungkin hukum itu muncul tanpa membawa sebuah akhlak yang baik. Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang cukup terkenal, beliau mengatakan apa? Innama bu'ithu li'utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya hukum syariah itu harus dilandasi pada nilai-nilai filosofis akhlak yang ada di dalamnya. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kita coba lihat yang pertama berkaitan dengan ijtihad al-maqasidi. Ijtihad al-maqasidi itu apa? Ijtihad al-maqasidi itu mencoba mencari substansi sebuah hukum. Hukum itu lahir dari sumbernya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu diekspresikan dalam bentuk alfat, dalam bentuk apa? Lafat. Dari lafat-lafat ini para ahli usul fikih menyimpulkan sebuah hukum. Ada perintah, ada larangan. Kalau perintah menunjukkan arti wajib, kecuali ada dalil yang memalingkan dari wajib ke makna-makna yang lain. Tapi kalau hukum itu lahir dari lafaz saja tanpa melihat sebuah nilai filosofis yang ada di dalamnya, kadang melahirkan sebuah hukum tetapi gersang. Hukum itu kaku, enggak bisa diaplikasikan dalam kehidupan. Sehingga kajian maqasidi itu melihat nilai filosofi dari sebuah hukum. Hukum tidak hanya dilihat dari nas, dari makna literal saja, tapi dilihat pada sebuah substansi. Bisa dipahami itu enggak ini? Bisa ya? Nah, nanti apa, semakin kita masuk ke dalam semakin paham ya. Di antara ijtihad maqasidi itu melihatnya dari nilai filosofi akhlak yang ada di dalam
sebuah hukum. Hukum itu harus melahirkan seorang muslim yang beretika atau berakhlak. Jangan sampai sebuah hukum ini halal atau ini sesuatu yang punya sunnah, ketika dilakukan itu justru tidak melahirkan seorang muslim yang berakhlak gitu. Berakhlak, nanti kita lihat beberapa contohnya ya. Ternyata ada beberapa pandangan, oh ini boleh dilakukan, tetapi ketika dilakukan apa? Menjadikan seseorang itu tidak memiliki akhlak yang baik gitu. Nah, sehingga kalau kajian kita berkaitan dengan al-maqasid akhlaqiyah, jadi melihat pada aspek akhlak yang ada di dalam sebuah hukum, supaya hukum itu tidak gersang, ada nilai spiritualitasnya atau tidak kaku, tapi dia elastis. Kira-kira gitu ya. Itu yang disebut apa? Al-maqasid akhlaqiyah. Tapi dalam kajian kita, sebelum nanti kita coba aplikasikan dalam beberapa putusan dan fatwa tarjih, kita menggunakan perspektif Ibnu Rusy, atau terkenal di barat dengan sebutan apa Pak? Averroes. Ini bapak peradaban barat. Karena tradisi filsafat Aristotle itu bisa sampai ke barat, dan barat bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih maju daripada dunia Islam, itu atas jasa apa? Averroes atau Ibnu Rusy. Dan Ibnu Rusy ini dizalimi oleh umat Islam, karena umat Islam apa? Tidak mengkaji pemikiran-pemikiran Ibnu Rusy, apalagi sudah apa? Pemikiran filsafat itu sudah dikritik habis-habisan oleh Imam Ghazali. Belajar filsafat mengarah pada apa? Kekafiran. Ada tiga masalah yang Imam Ghazali mengkafirkan para filosof. Yang pertama tentang kidamul alam. Alam ini sejak dulu ada sebagaimana zat Allah, itu masalah Pak. Berarti ada dua sesuatu yang sama-sama kekal, melahirkan sebuah teori namanya imanasi. Allah itu punya akal sampai 10 gitu. Kira-kira gitu ya singkatnya. Yang kedua dalam pandangan filsafat, bahwasanya Allah itu hanya mengetahui kuliyat, sesuatu yang umum, tidak juz'iyat, sesuatu yang parsial atau yang apa Pak? Sesuatu yang juz'iyat gitu. Tetapi dalam Al-Qur'an dikatakan Allah mengetahui kalau daun itu jatuh, kan Allah tahu, artinya Allah kan juga mengetahui yang juz'iyat. Tapi dalam pandangan filosof hanya kuliyat. Pokoknya gitu Pak, bisa dipahamin kan? Nah, kemudian yang ketiga, dalam pandangan filosof nanti yang disiksa dan diberi nikmat di hari akhir atau di hari kiamat atau di akhirat sana, hanya ruh saja, tidak jasad. Berarti kita mendapatkan nikmat atau siksa hanya apa? Ruh. Secara ruh saja Pak. Tapi secara jasad tidak. Nah, dari tiga masalah ini Imam Ghazali apa? Mengkafirkan para filosof. Kemudian lahir sebuah pembelaan dari Ibnu Rusy melalui karyanya Tahafut Al-Falas, Tahafut-Tahafut gitu. Tahafut-Tahafut. Ibnu Rusy membela para filosof. Tapi sejak itu Pak, tradisi filsafat di dunia Islam tidak berkembang. Ibnu Rusy masih dikaji Pak, tapi dalam permasalahan fikih. Kitab beliau yang sering dikaji tetapi hanya dibaca, mungkin tidak sampai begitu didalami. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Kitab ini banyak dikaji di pesantren Pak. Ketika saya kuliah waktu S1, kita membaca kitab ini dari semester 1 sampai semester 8 selesai itu. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Ini sebuah kitab yang digarang oleh Ibnu Rusy ketika pada waktu itu Ibnu Rusy itu hidup di masa
Daulah Al-Muwahidin, Pak. Daulah Al-Muwahidin yang ada di Andalusia atau Kordoba, Pak, atau Kordova itu. Di mana sekarang? Spanyol. Yang dulu di Spanyol itu madhabnya Maliki. Maka muncul seorang pendiri Daulah Muwahidin namanya Muhammad Ibnu Tumart, Pak. Beliau ini yang menyerukan supaya umat Islam yang hidup di Andalusia ketika itu beragama langsung kembali pada Quran dan sunnah atau hadis. Tapi yang menjadi masalah ketika kembali pada Quran dan sunnah itu tanpa melalui karya-karya ulama bisa atau enggak gitu. Meskipun seruahnya itu bagus, Pak. Sebenarnya mengajak kembali pada Quran dan sunnah, sudah beragama itu cukup Al-Quran, cukup apa? Kitab-kitab hadis. Kalau dalam di Indonesia ini enggak perlu kitab kuning, kayak pemahaman yang keliru sebenarnya yang muncul dari kalangan sebagian warga Muhammadiyah. Beragama terus pokoknya Quran dan sunnah itu betul, tapi cara memahami Quran dan sunnah tidak, Pak, bisa pakai logika. Kita butuh pembacaan dari kitab-kitab apa? Kuning. Artinya ketika kita mengkaji kitab kuning itu, kita jadikan apa, Pak? Pertimbangan dalam memahami Quran dan sunnah. Meskipun di sisi yang lain ada orang yang madhabi. Madhabi itu mengkultuskan kitab kuning. Kitab kuning itu pokoknya semuanya apa, Pak? Diterima tanpa harus tahu perlu dalil dari Quran dan sunnah. Nah, sehingga Daulah Muwahidin itu sebenarnya tadi mengajak ke Quran dan sunnah kitab-kitab madhab Maliki. Karena Islam di barat, apa, di Maroko, di Aljazair, di Spanyol itu kan madhabnya Maliki, Pak. Kitab-kitab madhab Maliki ketika itu dibakar gitu. Ketika itu apa? Dibakar supaya hanya mengkaji Al-Quran dan kitab Al-Muwatta Imam Malik. Kalau kitab Muwatta Imam Malik itu kan kitab hadis. Ketika itu Ibnu Rusy menulis kitab ini, Pak, sebagai jawaban seruan Daulah Muwahidin. Beliau dalam kitab ini namanya Bidayatul Mujtahid, permulaan orang yang mau melakukan ijtihad. Wa Nihayatul Muqtasid, tapi sebenarnya di judul aslinya itu Wa Kifayatul Muqtasid itu. Tapi terkenalnya apa? Wa Nihayatul Muqtasid. Nihayah itu akhir, Pak. Muqtasid itu orang yang cukup dalam memahami agama, tapi tidak sampai pada tingkatan mujtahid yang cukup tinggi. Di kitab ini Ibnu Rusy itu ketika menyebutkan permasalahan itu pasti ada dalilnya, Pak. Pasti apa? Ada dalilnya itu. Kenapa kok menyebutkan dalil, Pak? Sebagai jawaban terhadap seruan Daulah Muwahidin kalau kita beragama harus Quran dan sunnah. Tapi menariknya Ibnu Rusy tetap menyampaikan pendapat madhab, Pak. Dan tidak hanya madhab Maliki, tapi juga madhab di luar Maliki. Sebenarnya ini sama dengan spirit Muhammadiyah. Muhammadiyah itu tidak bermadhab Quran dan sunnah, tapi Muhammadiyah sebenarnya, Pak, tidak pernah menyampingkan pemikiran-pemikiran madhab. Meskipun saya tahu warga Muhammadiyah yang awam itu seolah-olah Muhammadiyah ya Quran dan sunnah kitab kuning enggak penting-penting, enggak ada. Ijtihad Muhammadiyah tetap ada pertimbangannya dari pendapat-pendapat apa? Madhab. Tidak fanatik pada satu madhab, tetapi melihat lintas madhab. Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid itu spiritnya sama, Pak. Di kitab ini ternyata imam madhab itu dalam satu masalah itu melahirkan pendapat yang berbeda, tapi semuanya pakai rujukan Quran dan sunnah. Artinya dalilnya bisa sama, tapi cara pemahamannya yang berbeda, ya. Ini yang ditampilkan oleh Ibnu Rusy di kitab ini, Pak. Ibnu Rusy itu mengawalinya. Ini
apa sekedar pengantar, Pak. Kalau saya ngomong berjam-jam ya cuma ini saja, enggak selesai topik kita. Di Ibnu Rus, di Bidayatul Mujtahid, Ibnu Rus itu membukanya dengan pembukaan tentang permasalahan usul, Pak, atau usul fikih ya. Ada beberapa lembar yang berbicara tentang apa? Usul fikih yang berkaitan dengan metodologi bagaimana kita memahami sebuah hukum. Ada sebuah manhaj atau metodologinya. Karena kita tidak mungkin lahir seorang ahli fikih tanpa mengetahui usul fikih gitu. Jadi Quran dan Sunnah itu butuh metodologi untuk memahami, bukan sebagaimana orang awam, Pak. Kalau orang awam yang penting ada Quran, ada Sunnah, iya betul. Tapi bagaimana kita memahaminya? Bisa jadi sama-sama hadisnya sama, tapi cara pemahamannya yang berbeda. Itu yang mengkaji ilmu usul fikih. Setelah itu pembahasan fikih dari Kitabut Thaharah sampai Kitabul Aqdiyah, tentang bersuci sampai apa, tentang bagaimana seorang hukum, seorang hakim memutuskan sebuah hukum. Ibnu Rus menyebutkan tidak hanya pendapat madhab Maliki, tapi madhab Syafi'i, madhab Hanafi, dan terkadang madhab Hambali. Tapi madhab Hambali itu jarang disebut. Yang sering tiga madhab ini, madhab Maliki madhabnya sendiri, madhab Syafi'i, kemudian madhab Hanafi. Di akhir kitab tersebut, Pak, dibahas tentang nilai filosofi akhlak, bahwasanya hukum itu harus merealisasikan apa? Akhlak gitu. Jadi dari pembahasan dari awal sampai akhir, semua yang kita kaji itu sebenarnya harus menjadikan seorang yang muslim itu berakhlak gitu. Itu yang disebut apa, maqasid akhlak ya. Kita coba contoh, kita coba lihat contohnya, Pak, yang menunjukkan Ibnu Rus berpandangan bahwasanya hukum itu harus berintegrasi dengan etika, atau berunity atau bertauhid dengan etika. Ketika Ibnu Rus membahas tentang masalah hibah, hibah itu kan pemberian kepada orang lain niatnya apa, Pak? Lillahi ta'ala atau libtigha'i wajhillah, hanya mengharap pahala dari Allah. Kita memberikan sesuatu dari harta kita kepada orang lain, niatnya apa, Pak? Mencari ridho Allah. Sehingga ketika seorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain, kepada lembaga, boleh ditarik kembali atau tidak? Boleh ditarik kembali atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Boleh atau enggak, Pak? Jenengan menghibahkan sesuatu kepada orang lain atau kepada lembaga, misalnya kepada Muhammadiyah gitu, tapi ternyata habis dikasih kok imani-imani ya, gitu. Tarik kembali, boleh atau enggak, Pak? Hah? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dalam pembahasan fikih itu namanya, ada pembahasan namanya al-i'tisar, Pak. Al-i'tisar itu hukum seseorang menarik hibah. Hukumnya itu tidak boleh. Dan Nabi ketika itu mengatakan, Pak, al-a'idu fi hibatihi, seseorang yang menarik hibahnya. Coba Nabi kalau membuat ilustrasi atau perumpamaan, kal-kalbi, kayak apa? Anjing. Ya'udu fiqo'ihi, yang menelan utahnya. Berarti anjing itu muntah, Pak, terus utahnya itu ditelan kembali. Kalau kita muntah kemudian menelan, sudah keluar, Pak, bukan masih di tenggorokan, ditelan lagi, itu menjijikkan atau enggak? Menjijikkan, Pak. Karena sesuatu yang ada dalam tubuh kita ketika sudah keluar itu jadi apa, Pak? Jadi kotoran, Pak, dan tidak mungkin kita masukkan ke dalam tubuh kita lagi. Makanan diproses oleh pencernaan, jadi itu, Pak, yang kita tiap pagi buang itu. Kalau sudah keluar dimakan lagi nggak mungkin, karena sudah jadi kotoran. Demikian juga tadi, muntahan kalau masih di tenggorokan
mau muntah telan enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau sudah keluar itu apa? Menjijikkan. Artinya ini apa? Nabi memberikan perumpamaan kalau seorang memberikan hibah tidak boleh ditarik kembali. Tapi yang menjadi permasalahan, Pak, sekarang. Kalau orang tua menghibahkan harta kepada anaknya. Kepada siapa? Anaknya. Kemudian anaknya ini ditakdir oleh Allah, Pak, meninggal lebih duluan, entah kecelakaan atau apalah gitu. Kemudian orang tua tersebut mewarisi harta yang sudah dihibahkan kepada orang, kepada anaknya. Boleh atau enggak? Kenapa, Pak? Tapi kan asalnya kan hibah, Pak. Berarti kayak jenengan memberikan sesuatu terus jenengan apa? Tarik kembali. Berarti kayak hibah kemudian apa? Ditarik kembali. Boleh atau enggak? Kok boleh dengan jawabnya? Saya kira mau jawab enggak boleh. Kenapa boleh, Pak? Tadi kan kasusnya apa? Ada seseorang punya anak menghibahkan kepada anaknya misalnya apa, tanah gitu. Setelah itu ternyata anaknya kecelakaan, Pak, meninggal. Status tanahnya jenengan warisi. Boleh atau enggak? Kalau gimana, Pak? Kalau punya keluarga enggak boleh, tapi kalau enggak punya keluarga itu ya. Ya, memang, Pak, memang pandangannya sebagaimana yang kalau pandangan jumhur ulama, ya, jumhur apa? Jumhur ulama, kecuali madhab dohir, Pak. Jumhur ulama itu madhab yang empat. Jawabannya kayak jenengan. Karena anak tersebut meninggal, berarti orang tuanya ya boleh mewarisi. Karena ada hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Muwatta itu. Ada seorang yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya, anaknya meninggal. Apa, orang tua tersebut apa, mengambil atau mewarisi harta yang sudah dihibahkan gitu. Itu pandangan jumhur ulama. Makanya di Indonesia juga boleh, Pak, karena mengikuti mazhab Syafi'i sebagaimana pandangan jumhur ulama. Kecuali mazhab Dzahiri, Pak. Mazhab Dzahiri ini kan bilang, memahami hadis ini, Pak. Orang yang menarik hibahnya kayak apa, Pak? Anjing yang menelan utahnya. Ya termasuk kasus tadi gitu. Menurut mazhab apa? Dzahiri. Nah, ketika itu Ibnu Rusy sebagai orang yang bermadhab Maliki, Pak, ternyata dia tidak fanatik terhadap madhabnya. Dia menyimpang dari madhabnya dan juga menyimpang dari pendapatnya jenengan. Dia mengatakan, qala al-qadhi, berkata hakim. Al-qadhi ini di sini maksudnya siapa? Ibnu Rusy. Wa ruju'u fil hibah, menarik hibah, laisa min mahasinil akhlak, bukan termasuk akhlak yang baik. Kenapa? Wasyari'u, dan Nabi Muhammad, innama bu'itha, sesungguhnya diutus hanya liyutammima, untuk menyempurnakan mahasinal akhlak, akhlak yang baik. Berarti meskipun orang tua dalam kasus tersebut kalau mengambil hibah yang sudah dihibahkan kepada anaknya, meskipun anaknya meninggal, tetap dianggap bukan akhlak yang baik. Meskipun kita tidak mendukung pendapat ini, Pak, tapi Ibnu Rusy melihatnya pada apa, Pak? Sisi baik atau tidak. Berarti Ibnu Rusy berpandangan kalau hukum itu harus dilandasi etika. Yang kita tekankan di sini, Pak, bukan pada kekuatan pendapat ini, ya. Artinya Ibnu Rusy melihat bahwasanya hukum itu harus apa, Pak? Melahirkan seseorang memiliki etika yang baik. Apa artinya sebuah hukum ketika apa, Pak, melahirkan etika yang tidak baik? Maksudnya hukum yang halal, Pak. Yang nanti kita lihat tentang
Bagaimana hukum sedekah politik? Nah, kita pemilu sudah selesai, Pak, berarti aman ini. Sedekah politik itu memperjuangkan kebenaran atau gimana? Nah, nanti kita lihat. Kita sudah selesai apa? Pemilu, jadi enggak apa-apa. Nah, dalam pandangan Ibnu Rusy di penutupannya tadi, ketika beliau bicara tentang apa? Di mana letak akhlak itu? Beliau mengklasifikasikan hukum syar'i itu menjadi dua. Ada yang legal formal. Legal formal itu yang dijadikan acuan oleh seorang hakim untuk memutuskan sebuah perkara. Jadi kitab Bidayatul Mujtahid, dari kitab Thaharah, kitab bersuci, sampai kitabul Aqdiyah, kitab tentang bagaimana cara memberikan sebuah hukum, itu semuanya dijadikan acuan seorang hakim dalam apa? Memutuskan sebuah perkara. Kalau hakim itu formal, Pak. Kalau mufti itu kan tidak formal. Karena seorang hakim qadhi itu kan ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau mufti, mufti itu siapa saja gitu. Meskipun sekarang juga ada mufti formal ya. Tapi fatwanya itu kan tidak mengikat sebagaimana putusan peradilan. Kalau putusan peradilan itu kan mengikat, harus di taati. Tapi kalau hanya fatwa, fatwa itu boleh dilanggar, Pak, karena tidak ada sifat mengikat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, non legal formal. Non legal formal itu hanya sekedar rekomendasi, tidak harus dijadikan acuan dalam apa, Pak, sebuah peradilan. Atau yang disebut mandub, sesuatu yang disunahkan saja, itu biasanya dihimpun dalam kitab namanya Kitabul Jawami' atau Kitabul Jami'. Kalau jenengan baca Bulughul Maram, kalau muwatta itu jarang orang yang punya, Pak. Sebenarnya yang meletakkan Kitabul Jawami' itu yang pertama kali itu Imam Malik dalam kitabnya apa? Al-Muwatta. Tapi rata-rata Al-Muwatta itu jarang orang punya, Pak. Meskipun harganya murah, tapi yang umum di masyarakat itu apa? Kitab Bulughul Maram. Karena Muwatta itu masih ada sanadnya, sebagaimana Sahih Bukhari. Kalau kita baca hadis yang ada sanadnya, itu terlalu lama, Pak. Haddatsana siapa? Haddatsana terus gitu, kan bikin capek. Poinnya saja, nah itu di Bulughul Maram. Di kitab Bulughul Maram di bab terakhir itu ada Kitabul Jami', kitab kelengkapan. Ketika saya kecil, Pak, memahami kitab kelengkapan itu apa tuh maksudnya? Ternyata maksudnya apa? Kitab yang berbicara tentang akhlak. Misalnya bagaimana adab makan, adab minum, memberikan salam kepada sesama muslim, menjenguk orang sakit. Hal-hal semacam ini kan tidak termasuk legal formal itu. Itu disebut apa? Kitabul Jawami' atau Jami'. Nanti kalau jenengan punya Bulughul Maram, dilihat saja di kitab yang terakhir ini contohnya, Pak. Tentang etika memberikan apa? Salam. Kalau orang yang lebih muda ngasih salam kepada orang yang tua, orang yang apa, Pak? Berjalan ngasih salam kepada orang yang duduk, orang yang sedikit ngasih salam kepada orang yang banyak. Ini sekedar etika saja, Pak, tapi tidak ada konsekuensi yang berkaitan dengan hukum formal itu. Nah, ketika kita bicara tentang substansi sebuah akhlak dalam sebuah hukum, itu sebenarnya sudah ada metodologinya, Pak, dalam manhaj tarjih atau epistemologinya. Karena tarjih ini sejak masa Profesor Amin Abdullah di Monas Tarjih tahun 2000, Pak, mengusung tiga pendekatan. Bayani pendekatan apa? Tekstual Quran, hadis secara umum dalam konteks apa? Dalam bidang apa? Ibadah. Bayani itu. Burhani, ilmu pengetahuan. Misalnya nanti Muhammadiyah menggunakan apa? Hisab itu. Hisab, Pak, itu ilmu pengetahuan. Menggunakan ilmu astronomi dalam menentukan awal
bulan. Dan ke depan, Pak, Muhammadiyah sudah bergeser lagi ke kalender global itu. Hasil apa Munas Tarjih ke-32 di Pekalongan kemarin itu. Dan untuk Ramadan ini masih hisab, Pak, hisab hakiki wujudul hilal, dan hasil hisabnya ketinggian hilal berapa, Pak? Enggak ada 1 derajat. Potensi beda jatuh pada tanggal 11 Maret harinya apa? Senin Pahing. Wujudul hilal itu kan 3 kriterianya. Yang pertama harus terjadi ijtima, konjungsi. Karena matahari dan bulan di itu dalam akhir usia bulan, Pak, itu kan berada dalam satu garis. Itu terjadi pada hari Ahad Legi jam 4. Yang berikutnya ijtima'nya harus qoblal ghurub. Tidak boleh ba'dal ghurub, setelah apa? Matahari, sebelum matahari terbenam gitu. Yang ketiga, ketika matahari terbenam, piringan bulan yang atas itu harus kelihatan. Artinya hilal sudah wujud di atas ufuk, Pak, istilahnya. Itu cuma gak ada 1 derajat gitu. Tapi karena Muhammadiyah wujudul hilal, tidak harus imkanu ruyah. 1 derajat itu tidak mungkin bisa dilihat, Pak. Sekarang pemerintah hasil Mabinsi itu berapa, Pak? 3 derajat untuk imkanu rukyah itu. Sehingga potensi berbeda sangat mungkin, Pak. Kemungkinan kita puasa lebih awal, Pak. Kalau puasa lebih awal, hari rayanya biasanya sama. Berarti jenengan diuji, ya. Diuji 1 hari kuat atau enggak mempertahankan diri sebagai orang Muhammadiyah. Yang lainnya belum puasa, jenengan sudah puasa apa? Sendiri. Nah, ini contoh penggunaan pendekatan apa, Pak? Burhani, ilmu pengetahuan. Jadi sudah bergeser dari hisab ke kalender global, dan ini Muhammadiyah berkontribusi dalam apa, Pak? Melunasi hutang peradaban. Karena fakta di lapangan, umat Islam ini satu-satunya umat yang tidak punya kalender global. Kalau kalender masih miladiah itu kan miliknya siapa? Nasrani. Namanya kan miladiah, maksudnya kelahiran Yesus Masehi, Isa al-Masih kan gitu, Pak. Yang apa sandarannya pada kelahirannya Yesus Kristus berdasarkan pada peredaran matahari. Nah, umat Islam ini 1 hari tidak 1 tanggal, terkadang apa beda-beda. Hari rayanya kita sepakat kalau hari raya itu 1 Sawal, Ramadan 1, ya puasa itu 1 Ramadan. Tapi mengawali puasanya dan hari rayanya kok beda. Semuanya mengklaim kalau puasa ya 1 Ramadan. Kalau jenengan enggak yakin puasa 1 Ramadan, Pak, mengawali puasa jenengan batal gitu. Ya, meskipun harinya bisa jadi beda. Hari raya, ketika jenengan merayakan hari raya, jenengan harus meyakini kalau itu tanggal 1 Sawal. Kalau jenengan tidak yakini, nah itu kalau belum 1 Ramadan nih, berarti jenengan punya hutang puasa, kan berarti belum genap. Tapi masalahnya fakta di lapangan harinya beda, ini gimana sih gitu, membingungkan gitu. Nah, sehingga Muhammadiyah itu sudah berusaha untuk beralih dari hisab ke kalender global, meskipun itu enggak mudah, penuh tantangan. Nanti tantangan Muhammadiyah semakin berat itu. Nah, kemudian pendekatan yang ketiga itu irfani. Kalau irfani itu mendengarkan suara batin, suara hati atau intuisi. Berarti akhlak itu sebenarnya apa? Lebih pada pendekatan apa, Pak? Nurani, hati. Sesuatu yang rasional, sesuatu yang ada dalilnya, belum tentu kadang di hati kita itu masih ragu, Pak. Ya, misalnya money politik gitu. Nah, itu kemarin berapa, Pak, bom-bomannya sini?
Ya ternyata yang punya uang besar masih berkuasa pak itu. Masyarakat kita masih semacam itu gitu. Tapi masalahnya kalau kita tidak apa pak, tidak money politik, nggak mungkin bisa apa pak menjadikan calon yang kita dukung. Berarti dilematis semuanya itu. Ini yang salah, sistem atau akhlaknya yang bejat gitu. Meskipun mengatakan oh ini membela kebenaran, tapi suara hati pasti berkata apa pak? Tidak pak. Meskipun kita memperjuangkan kebenaran, daripada parlemen diisi orang yang bejat-bejat gitu. Tapi tetap pak, meskipun secara rasional kita terima, tapi secara irfani kadang tetap menolak. Meskipun kita tahu kita hidup di sebuah sistem yang tidak apa pak, tidak idealis gitu. Sehingga kalau sistemnya tidak idealis, yang memaksa kita untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa, irfani atau nurani gitu. Nah, kembali ke tadi, dalam Bidayatul Mujtahid Ibnu Rus berpandangan bahwasanya as-sunan al-masru'ah al-amaliyah, sunah-sunah yang sifatnya amali, itu semuanya merealisasikan yang disebut al-fadha'il an-nafsaniyah. Fadha'il nafsaniyah itu menjadikan seorang muslim yang beretika, baik itu konteksnya ibadah, muamalat gitu. Misalnya sholat harus ujungnya pada sebuah akhlak gitu, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kok zakat? Biar tidak apa pak, pelit. Berarti kita semakin dermawan, endingnya apa pak? Orang yang baik. Kenapa kok nikah? Menjaga apa pak, kesucian seorang wanita. Kalau tanpa, kalau berhubungan laki-laki perempuan tanpa nikah boleh, berarti tidak ada namanya kesucian. Artinya Ibnu Rus berpandangan semacam itu pak. Semua hukum harus menjadikan seseorang itu memiliki al-fadha'il an-nafsi, an-nafsaniyah. Nah, kemudian fadha'il an-nafsaniyah itu dibagi menjadi dua. Ada yang disebut as-sunan al-karomiyah, itu yang berkaitan dengan kita menghamba kepada Allah, atau dalam bahasa Ibnu Rus itu dikatakan ta'zimu man yajibu ta'zimuhu, memuliakan seorang yang wajib dimuliakan. Wa syukru man yajibu syukruhu, dan kita bersyukur kepada orang yang wajib kita syukuri pak. Ini masuk konteks apa? Ibadah yang disebut as-sunan al-karomiyah. Al-karomiyah itu artinya apa? Kemuliaan. Artinya ketika kita melakukan ibadah akan menjadikan kita, diri kita lebih mulia. Karena orang yang mulia pasti memuliakan zat yang pantas untuk dimuliakan. Sesama manusia pak, ketika kita tidak menghormati orang lain, jangan harap orang lain akan menghormati kita. Kita semakin sopan kepada orang lain, pasti orang lain semakin sopan kepada kita, apalagi dengan Allah. Kalau kita enggak sopan kepada Allah, bagaimana kita sampai level inna akramakum indallah ya bapak, atkakum, enggak mungkin ya. Nah, itu kalau konteksnya ibadah. Kemudian Ibnu Rus bicara bahwasanya muamalat yang di luar ibadah itu bisa kembali pada empat fadilah pak, atau empat nilai. Yang pertama disebut nilai iffah. Iffah itu kesucian. Nilai kesucian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama berkaitan makan dan minum, kemudian pernikahan. Makan minum, kenapa kok makan dan minum itu harus halal? Kenapa kok dianjurkan untuk apa pak? Di antara sunahnya duduk gitu. Meskipun itu enggak sampai wajib pak. Ya, kan? Apalagi jaringan prasmanan kalau ya susah pak itu. Itu berkaitan dengan akhlak pak, kalau bisa. Tapi kondisi-kondisi tertentu jangan sampai kita menghukumi orang makan kok apa berdiri kayak sapi, terus dia khutbah, jangan enggak mau mendengarkan, itu salah juga pak gitu. Karena Nabi kadang-kadang beberapa situasi juga makan
minum dengan berdiri, tapi secara umum duduk. Makanya tidak sampai apa Pak, kalau melakukan ini berarti ini bejat, enggak sampai semacam itu. Tapi lebih baiknya kalau kita menjaga ini loh Pak, ifah ya tidak dilakukan ya. Makan dan minum, misalnya kalau kita lihat di beberapa fatwa tarjih Pak, tahlilan, sedekah bumi, sesajen, ini kenapa kok enggak dilakukan di Muhammadiyah ya? Ya karena berkaitan dengan makanan Pak. Misalnya tahlilan pasca kematian 7 hari itu kira-kira kok sedekah kok tiap hari itu Pak, bisa jadi mubadir, apalagi Pak bisa jadi berat gitu. Wong Nabi memberikan kafaroh kepada orang yang mengumpuli istrinya di bulan Ramadan, itu kafarohnya apa Pak? Di antaranya memberi makan 60 orang miskin, itu diundang 60 dikasih bancaan Pak, sehari selesai atau enggak? Selesai, itu pada melakukan perbuatan melanggar agama Pak. Tapi kalau tahlilan oh, berturut-turut Pak 7 hari sekarang plus ya, tiap Jumat sampai 40 hari plus 100 plus apa Pak? Nyewu terus haul. Makanya kritiknya Mbak Ahmad Dahlan itu pada aspek memberatkan ini Pak. Ini agama kok malah memberatkan gitu. Ya kemudian manganan sesajian ini kan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, meskipun yang membela Pak gitu. Wong sedekah bumi sesajen, misalnya memberikan sesajen pada apa punden itu kok dilarang? Itu kan termasuk memberikan sedekah pada hewan, ke tikus, mangani tikus, apa yang salah? Larung laut yang di mana? Di laut selatan sana Pak. Itu kan sedekah pada ikan, apa yang salah? Yang salah tetangga jenengan gak pernah jenengan pikirkan gitu. Entah kelaparan atau tidak, jenengan kok ngasih sedekah pada ikan yang jenengan gak mungkin sedekahi pun karena di laut. Itu tetap hidup atau enggak? Tetap hidup. Di aspek itu kan yang perlu untuk dipertimbangkan gitu. Oke. Dalam konteks pernikahan, misalnya di beberapa fatwa tarjih ya, nikah dicatat Pak. Kenapa kok dicatat? Ya karena tadi merealisasikan ifah. Kalau tidak, nanti orang nikah cerai, langsung cerai Pak, selesai gitu. Atau habis nikah tinggal lari, kan jadi masalah. Sehingga di putusan dan fatwa tarjih itu mendukung kalau nikah dibuktikan dengan akte nikah, kalau cerai ya akte cerai gitu. Ini contoh bagaimana tadi hukum yang berupa putusan dan fatwa di Muhammadiyah juga mempertimbangkan apa? Akhlak gitu, akhlak. Meskipun dalam fikih klasik Pak, orang nikah itu enggak perlu untuk dicatat. Yang penting ada wali, kemudian ada lagi Pak, saksi dua orang, ada sikoh, selesai gitu. Selesai, enggak perlu untuk dicatat. Tapi ketika itu dibiarkan Pak, ketika itu dibiarkan loh, orang nikahnya jalan pintas semuanya Pak, tatanan masyarakat pasti apa Pak? Amburadul. Nah, sesuatu yang boleh secara syar'i kok tidak melahirkan orang yang berakhlak Pak. Perlu untuk dipertimbangkan. Oleh sebab itu di HPT jilid 3 Pak, warga Muhammadiyah ketika nikah wajib untuk dicatat. Padahal mewajibkan mencatat itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi Pak. Kemudian apa? Di fikih klasik enggak ada nikah itu harus dicatat, datang ke KUA, enggak ada Pak itu. Oke ya. Kemudian yang kedua itu berkaitan dengan nilai keadilan gitu. Ini dalam harta, dalam badan, dan dalam apa? Kehormatan. Misalnya riba, kenapa kok haram? Ya karena riba itu tidak ada ke
adilan jenengan punya apa beras 1 kilo kualitasnya baik, Pak. Tetangga jenengan punya beras 2 kilo kualitasnya tidak baik. Tetangga jenengan ingin berasnya jenengan, jenengan tidak butuh kualitas, yang penting banyak, Pak, karena anaknya banyak gitu. Sehingga dilakukan barter, tukar menukar. Boleh atau enggak? Boleh atau enggak? Beras 1 kilo dengan 2 kilo, Pak. Tidak boleh, Pak. Kenapa tidak boleh? Karena satu jenis. Tapi kalau jenengan beras 1 kilo dengan jagung 2 kilo boleh, Pak. Kenapa? Beda jenis. Sehingga yang jenengan lakukan ketika kasus tadi, Pak, yang pertama tadi, yang miliknya jenengan jual kemudian dibelikan yang jelek tadi 2 kilo. Tapi kalau langsung barter itu terjadi riba. Disebut apa? Riba al-fadl. Artinya di sini Islam bicara keadilan, Pak. Keadilan kalau makanannya sama, takarannya harus sama. Tapi kalau makanannya beda, boleh-boleh saja. Menukarkan uang, Pak, 50 ribu ditukar berapa, Pak? Karena jenengan ingin cari yang receh itu. 45 ribu. Boleh atau enggak? Enggak boleh karena uangnya sama. Tapi kalau jenengan punya dolar, jenengan tukarkan rupiah, boleh, karena apa, uangnya beda itu ya. Itu bicara tentang keadilan pada harta, keadilan dalam badan. Dalam Islam ada beberapa apa, Pak, hukum kisos. Orang meninggal, orang membunuh dibalas bunuh, orang memotong tangan dibalas potong tangan. Melihat pada bahwasanya badan kita itu harus dilindungi. Tidak boleh seorang muslim merusak badan orang lain. Kemudian kehormatan. Kehormatan itu bisa juga tadi, Pak, berkaitan dengan ini nikah juga sama. Kenapa kok harus nikah? Karena menjaga apa? Kehormatan. Nah, dalam fatwa-fatwa tarjih yang menunjukkan ada nilai keadilan, Pak, zakat profesi. Zakat profesi itu sebenarnya melihat pada aspek apa, Pak? Keadilan. Etika akhlak yang menunjukkan Islam itu apa, Pak? Memperjuangkan keadilan. Coba jenengan zakat pertanian itu nisabnya berapa, Pak? Nisabnya berapa? 5 wasak atau 7.5 kintal berupa beras. Kalau jenengan panen, hasil panennya, Pak, 7.5 kintal berupa beras, jenengan wajib mengeluarkan zakat. Kadar zakatnya berapa? 5-10% tergantung pengairannya. Kalau airnya beli berapa? 5%. Kalau tidak ada hujan 10%. Dikeluarkan tiap panen, wa atu haqqahu yauma hasoti. Dan sekarang, Pak, berkembang berbagai macam profesi yang tidak ada di zaman Nabi dan di fikih-fikih klasik, Pak. Berbagai macam profesi. PNS berbagai macam jenisnya, Pak. Pejabat DPR, presiden, gubernur, bupati, camat, lurah. Dokter gitu. Kalau ngelus-ngelus sesuai duit gitu. Kira-kira per bulannya berapa gitu? Lebih menjanjikan atau enggak? Lebih menjanjikan daripada petani. Petani sekali panen, Pak, misalnya 7.5 kintal, kalau beras 10.000 baru berapa, Pak? 7.5 juta itu kena 5-10%. Profesi yang lain yang lebih menjanjikan enggak kena apa-apa. Kenapa? Enggak ada dalil yang sharih yang spesifik. Maka Muhammadiyah melihat di sini, Pak, nilai akhlak yang berupa keadilan ini harus diperjuangkan. Maka dirumuskan di Munas Tarjih ke-31 di Gresik, gitu, dibahas fikih zakat kontemporer, Pak. Di antaranya dibahas apa? Zakat
profesi. Kalau zakat profesi ini tidak dimunculkan, maka akan terjadi kecemburuan sosial. Nilai keadilan tidak ada. Seolah Islam itu apa, Pak? Apa, Pak? Islam itu apa, Pak? Berkaitan dengan pertanian, tidak pro terhadap sektor pertanian. Sektor pertanian itu, Pak, kalau jenengan cermati, zakatnya itu paling tinggi. 5 atau 10% zakat profesi hanya 2,5%. Nah, sehingga tadi dimunculkan fikih zakat apa? Fikih zakat kontemporer juga bicara tentang zakat apa? Profesi, sehingga bisa melahirkan, Pak, profesi-profesi ini merasa apa, Pak? Atau petani itu juga merasa mendapatkan apa? Keadilan itu. Sehingga enggak miri, Pak. Wis tani loro, asile saethik, zakate apa, Pak? Gede. Ya, mari jenengan ya salamu dhewe dadi tani kan. Berikutnya hukum koruptor. Kalau koruptor dalam pandangan tarjih itu apa? Tokoh masyarakat, kiai itu enggak boleh ikut mensolati. Kenapa demikian? Karena menunjukkan keadilan, Pak. Kalau orang merugikan rakyat banyak, kemudian meninggal disyafaati oleh kiai, karena sholat jenazah itu kan memberikan apa? Syafaat. Oh, nanti statusnya lah sama, Pak. Sebagaimana Nabi, ketika tahu sahabatnya melakukan hulul, Pak, korupsi harta perang, itu Nabi bilang apa? Sallu ala sahibikum. Nabi tidak mau mensolati, meskipun umat Islam yang lain, para sahabat ketika itu ya tetap mensolati. Sehingga dalam pandangan tarjih, koruptor apa, Pak, tidak disolati oleh tokoh agama, Pak. Meskipun kalau enggak disolati ya semua umat Islam dosa, Pak, tapi yang dianjurkan tadi tokoh agama atau tokoh masyarakat, Pak, tidak dianjurkan ikut menyolati. Meskipun faktanya koruptor juga justru untuk apa, Pak, tokoh yang menyolati kalau dia seorang pejabat yang terkenal kan itu. Padahal ini merugikan rakyat, you know. Kemudian jurnalis. Jurnalis itu kan pekerjaan jurnalis itu sebenarnya kan merugikan apa, Pak? Orang lain. Aib orang lain diekspos kan itu. Padahal Islam itu kan menganjurkan kita, Pak, untuk memproteksi aib orang lain. Siapa yang menutupi aib saudara muslim, maka Allah akan apa? Menutupinya. Tapi profesi jurnalis itu malah ngumbar aib. Tapi kenapa kok oleh fatwa tarjih diperbolehkan, Pak? Karena melihatnya pada apa, Pak? Nilai keadilan. Kalau kita memunculkan aib supaya orang hati-hati, ada perampokan, aibnya dimunculkan, Pak, biar orang lain selamat dari perampokan, berarti ada nilai keadilan yang ingin dimunculkan. Bisa dipahami ya? Oke. Kemudian yang ketiga sebelum kita tutup ya. Itu nilai saho. Saho itu kedermawaan. Kedermawan. Dalam Islam ada zakat. Kalau zakat itu kan nisabnya jelas, kadar zakatnya jelas. Yang sebenarnya zakat ini sebuah kewajiban yang berkaitan dengan harta yang ingin merealisasikan apa, supaya umat Islam itu punya sifat sakho, kedermawan, dan tidak punya sifat apa, al-bukhl, yaitu bakhil. Yang sebenarnya dalam zakat ini ingin merealisasikan tentang pentingnya teologi sosial, Pak. Ini Muhammadiyah pioner di sini, Pak. Sejak Bayi Ahmad Dahlan sudah apa, Pak, ahli di bidang teologi sosial. Teologi welas asih diinspirasi dari surah Al-Ma'un. Ini Muhammadiyah kan lebih pada aksi, Pak. Meskipun ngaji kitab kuningnya enggak begitu kelihatan, tapi aksi sosialnya luar biasa. Panti asuhan, pendidikan. Kadang-kadang yang di luar Muhammadiyah juga bingung. Muhammadiyah enggak payah iso ngaji kok.
amal usahanya kok luar biasa. Nah itu apa kelebihan Muhammadiyah. Meskipun Muhammadiyah sekarang juga ngajinya juga harus semakin kuat, Pak. Kalau semakin memperhatinkan itu kan juga jadi masalah. Kemudian sharing happiness atau sharing kebahagiaan, kita diberikan nikmat oleh Allah yang berupa harta yang melimpah, maka kebahagiaan kita dibagikan kepada orang yang membutuhkan. Artinya orang yang berzakat itu apa, Pak? Menghilangkan sifat kikir dan memunculkan sifat sakhok tadi, Pak, kedermawan. Artinya ini ada akhlak yang ingin dimunculkan gitu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan nilai akhlak yang berkaitan dengan leadership, yaitu kepemimpinan. Dan Ibnu Rus di sini menarik, Pak. Ketika bicara tentang kepemimpinan, tapi bahasanya itu sebenarnya as-saja'ah, Pak. Saja'ah itu keberanian. Karena pemimpin kalau di zaman dulu, mungkin zaman sekarang, itu harus modalnya berani gitu. Berani mengangkat pedang, Pak, kalau dulu. Kalau tidak berani mengangkat pedang, tidak mungkin menjadi seorang pemimpin. Nah sekarang ya berani apa, Pak? Dianati. Berani bondo. Nah pentingnya kepemimpinan dalam pandangan Ibnu Rus itu dikatakan ya di ini syartun fi hayatil insan. Kehidupan sosial itu harus ada seorang pemimpin. Ketika tidak ada seorang pemimpin, maka struktur sosial akan rusak, Pak. Yang kedua, ini sebenarnya menarik ketika kita kaji sebelum pemilu, Pak. Cumanya kelewatan. Ibnu Rus juga bicara pentingnya pemimpin itu apa? Hifdhu fadha'il al-amaliyah wa ilmiyah. Menjaga atau memproteksi amal dan ilmu, sehingga memilih pemimpin. Kemarin kan kita kaji pandangan Al-Mawardi, Pak. Al-imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuah. Kepemimpinan itu diletakkan untuk mengganti tugas nabi. Yang pertama apa tadi? Fi khirasati din, memproteksi agama. Yang kedua apa? Wasiyasati dunia, mengatur urusan keduniaan. Ibnu Rus di sini juga sama, Pak. Kalau pemimpin itu muncul, pemimpin itu baik, akan memproteksi amal dan ilmu. Amal ya berkaitan dengan amal macam-macam, Pak. Jenengan mau haji yang mudah gitu. Bukan semakin tahun semakin mahal, semakin susah, Pak. Antrinya juga lama. Ilmu jelas. Kita enggak dibohongi, Pak. Sekarang lembaga-lembaga riset itu kan tergantung siapa yang mendanai, Pak. Berarti kan enggak ada objektivitas dalam keilmuan gitu. Ilmu itu ditentukan siapa yang berkuasa, itu jadi masalah itu. Ya itu. Itu apa? Pandangan Ibnu Rus. Kalau kita lihat di fatwa dan putusan tarjih, Pak. Tarjih bicara tentang kriteria kepemimpinan, berarti bicara ini nilai akhlak yang berkaitan dengan keberanian. Good governance, bahwasanya pemerintah yang bersih tidak mungkin bisa direalisasikan dengan pemimpin yang baik. Kemudian money politik, Pak. Meskipun saya sampaikan kemarin ada dua model fatwa. Nah, kita sudah selesai pemilu, enggak apa-apa ya. Sedikit saja. Insya Allah enggak nyinggung jenengan. Ada dua model apa? Fatwa. Fatwa yang pertama fatwa idealis, normatif idealis, Pak. Yang namanya suap itu tidak ada suap untuk memperjuangkan kebenaran. Ya suap ya. Ya suap. La'ana Rasulullah SAW arosya wal murtasya fil hukmi. Rasul itu melaknat orang yang nyuap dan orang yang di yang menerima apa? Suap itu fatwa apa? Normatif idealis. Tapi di satu sisi ada fatwa, Pak. Responsif realistis. Melihat ada sebuah realita, kita tidak bisa apa, Pak? Mendapatkan seorang pemimpin yang soleh, kecuali orang yang mau nyoblos harus dibeli, dikasih sesuatu, Pak. Dibeli dikasih sesuatu. Sehingga kalau nyuap ini ya sama dengan memperjuangkan apa, Pak? Kebenaran dipopulerkan oleh Gus Baha itu. Enggak dalam beberapa ceramahnya kan terlalu rame, Pak. Gus Baha kalau
apa ngasih uang sedekah politik itu tidak suap. Itu fatwanya apa namanya? Fatwa apa? Fatwa responsif realistis, Pak. Melihat realita yang ada di masyarakat. Tapi kalau pendekatan nilai filosofis akhlaknya Ibnu Rus, Pak. Saya bilang Ibnu Rus loh, tidak bilang saya. Nanti jenengan komplain saya. Ketika orang ngasih sesuatu supaya nyoblos gitu. Dan ternyata di masyarakat, Pak, kemarin kalau kita amati itu, karena besar-besaran, Pak, masyarakat itu semua uang diterima. Tapi kalau nyoblos yang paling banyak. Ditawari di sini mau, di sini mau, di sana mau. Ini kan berarti apa, Pak? Menjadikan orang yang munafik. Mendalikan orang apa? Munafik. Sehingga nanti pemimpin yang dipilih ya bobrok juga, Pak. Karena untuk jadi menduduki kursi parlemen itu butuh high cost, modal yang tinggi, Pak. Ada yang cerita habis 11M, enggak tahu, Pak, betul atau enggak itu. Karena besar ya. Padahal apa? Gaji DPR itu berapa tuh, Pak? Katanya 35 gitu. 35 kali 5 tahun itu dihitung sekitar 2M, Pak. Itu gaji bersihnya, Pak, belum yang lain. Tapi kalau kita lihat ini, Pak, nanti ini kan berarti mendidik masyarakat menjadi orang munafik. Kemudian pejabatnya ketika jadi bagaimana mengembalikan modal dulu, Pak, ya, enggak pernah mikir rakyat. Berarti kalau perspektif menurus, apa pentingnya hukum halal membeli kebenaran tapi melahirkan masyarakat yang bebrok? Itu loh maksudnya nilai akhlak di situ. Ini menurus, Pak, menurus itu. Menurus. Tapi kalau pas pemilu ya dilihat-lihat dulu ya. Ini menurus. Ya memang repot, Pak. Tapi sebelum kita tutup ya, ini di penutup Inurus. Dari 4 nilai akhlak tadi, yang pertama kesucian, yang kedua apa tadi? Kedermawanan, yang ketiga keadilan, yang keempat apa, Pak? Keberanian. Semua nilai-nilai akhlak yang ada dalam hukum ini harus diberikan pondasi pada ibadah. Sehingga akhlak-akhlak yang baik ini tapi ibadahnya tidak baik, ya tidak ada nih nilainya itu. Sehingga penting, Pak, apa pentingnya sebuah kejujuran tapi kalau orangnya tidak ibadah. Meskipun di masyarakat barat, Pak, karena saya ketika di Mesir kan banyak berinteraksi di barat. Di barat itu orang tidak beragama tapi tidak ada orang yang mencuri gitu. Gitu. Taat pada lalu lintas, taat hukum, tapi enggak ada agama. Kita di negara Islam, Pak, agama kajian macam-macam, Pak, tapi tetap tindakan kejahatan itu luar biasa. Tapi menurut mereka berarti ternyata orang tidak beragama itu bisa punya akhlak yang baik daripada orang yang punya agama. Yang koruptor siapa, punya agama atau enggak? Ya punya, semuanya negara kita beragama kok. Enggak ada koruptornya. Tapi dalam pandangan Ibnu Rus, Pak, apa penting, apa artinya orang baik tapi enggak melakukan ibadah, enggak punya agama? Ya tidak ada nilainya. Sehingga dalam kitab fikih, Pak, ini penting ya. Kenapa fikih itu diawali dengan kitab thaharah? Kitab jihad itu di tengah-tengah itu. Jangan sampai orang Islam itu punya semangat jihad menggebu-gebu, sholatnya saja enggak benar. Sholat yang baik itu gimana enggak tahu. Hanya modal apa? Semangat. Sehingga urutan sistematis kitab fikih itu ya tetap kitab thaharah. Masa mujahid cara cebok saja enggak tahu, Pak. Kan jadi masalah itu. Memperjuangkan agama, apa anggapannya, Pak, tetapi ibadahnya tidak sesuai dengan tuntunan apa
agama itu, kenapa jihad itu tidak diletakkan kitabul jihad di kitab pertama? Tidak, Pak. Artinya harus dilandasi ibadah yang bagus dulu baru jihad itu. Ya mungkin sekian kajian kita yang berkaitan dengan nilai filosofis akhlak dalam pandangan Ibnu Rusy, dan kita aplikasikan pada putusan dan fatwa tarjih. Ada yang ditanyakan atau enggak? Nggih, monggo Pak, nggih. Landasan itu, Pak, itu dalam sebuah hadis ketika Nabi melakukan perang Khaybar, Pak. Perang apa? Khaybar. Ada seorang sahabat yang menyimpan 2 keping dinar di tasnya, Pak. Meninggal, jenazahnya dibawa ke hadapan Nabi oleh para sahabat. Tetapi respon Nabi, Pak, ada seorang yang ikut jihad gitu. Meninggal, Nabi kok malah bilang sallu ala sahibikum. Sallu, salatlah kamu sekalian ala sahibikum, atas sahabatmu. Ketika Nabi merespon semacam itu, Pak, para sahabat yang lain juga mukanya merah, Pak. Ini Nabi gimana? Orang membela agama Allah, meninggal kok enggak dihormati, Pak. Nabi malah memerintahkan sahabat yang lain untuk menyolati. Tapi Nabi mengklarifikasi, Pak. Bagaimana klarifikasi Nabi? Inna sahibakum qad ghalla fi sabilillah. Sesungguhnya sahabatmu telah melakukan korupsi harta perang. Padahal Nabi belum melihat apa yang dikorupsi, Pak, tapi sudah tahu, Pak. Ternyata oleh sahabat yang lain dibuka tasnya ditemukan 2 keping dinar. Dari kejadian ini, Pak, beberapa ahli fikih menyimpulkan kalau orang yang hulul mengorupsi harta rampasan perang itu tidak disolati oleh imam. Imam itu ya tokoh agama atau tokoh masyarakat. Tetapi masih wajib umat Islam yang lainnya menyolati karena dia masih muslim. Sallu ala man qala la ilaha illallah. Karena hadis ini kita disuruh mensolati orang yang masih mengucapkan la ilaha illallah meskipun dia pelaku maksiat. Misalnya orang minum oplosan, Pak, naik motor kenceng, kecelakaan meninggal. Oh, jenengan wis beno wae, wong ganggu wong kok. Enggak usah disolati. Ya tetap dosa, kita enggak boleh itu. Orang bunuh diri wajib disolati atau enggak? Tetap wajib, meskipun tadi Nabi juga enggak mau menyolati, tapi dalam satu masyarakat, satu desa tetap harus ada yang menyolati. Tetap harus ada yang menyolati karena dia masih mengucapkan la ilaha illallah meskipun melakukan maksiat. Tapi kalau misalnya Pak Yainya mogok, Pak, enggak mau, ya memang memberikan efek jera kepada masyarakat sebagaimana apa? Nabi tadi memberikan efek jera kepada sahabat yang lain kalau perang jangan melakukan korupsi. Nah, dari sini, Pak, dari hadis ini tahun 2015-an ketika rame-ramenya ancaman terbesar dari negara kita apa? Korupsi. Baru sadar, Pak. Sekarang yo sering dibahas, Pak, tapi kesadarannya sudah mulai hilang. Korupsi itu masih dibahas, Pak, tapi korupsi yang semakin subur gitu. Di situ di halaqah tarjih dari hadis ini, Pak,
dimunculkan istimbat kalau koruptor itu tidak apa, tokoh masyarakat, kiai, ulama tidak dianjurkan mensolati itu sebagai tadi pak tindakan untuk memberikan efek jera. Kalau korupsi itu kejahatan yang merugikan rakyat itu, ini merugikan rakyat pak. Itu kesimpulan majelis tarjih ketika itu. Tapi kalau dia sudah tobat, ya tobat korupsi pak. Dalam fikih anti korupsi Muhammadiyah, oh koruptor kalau tobat bagaimana? Ya kalau menyimpan uang, uangnya dikembalikan pada yang memiliki atau yang berwenang pak. Ya kalau tobat saja, sholat macam-macam tapi uangnya masih disimpan, itu ya belum bentuk tobat. Jadi tobatnya kalau di fikih anti korupsi itu dikembalikan pak. Tapi yang agak kuras Muhammadiyah itu bilang gini pak, kalau hasil korupsi itu disedekahkan, membersihkan atau enggak pak? Membersihkan korupsi. Tidak juga itu kata majelis tarjih. Alasannya apa? Nabi bersabda, inna Allah thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu maha baik, tidak akan menerima sesuatu yang tidak baik. Korupsi itu kan jelek. Ketika disedekahkan ya tidak menjadikan itu halal itu. Kayak misalnya ada seorang merampok, ya sebenarnya ngerampok gak apa-apa, yang penting disedekah. Ya rentenir gak apa-apa, yang penting kecuali sedekah atau zakat ya tetap enggak bisa pak. Itu nggih monggo pak nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Politik gimana pak? Politik yang ada yang harusnya kita, salah satunya yang harus kita tempuh. Misalkan kita menginginkan good governance atau pemerintahan yang bersih, yang baik, maka salah satu sisinya adalah seperti yang diterapkan Nabi itu melalui siasat atau strategi bagaimana memenangkan suatu perlawanan. Maka dicapailah apa yang disebut dengan cahaya Islam. Nah, tadi belum saya menangkap secara singkat hubungan antara politik terutama di Indonesia. Kita masih bergerak di dalam tipe-tipe di dalam dakwah saja. Kemudian kalau hubungan dengan pemimpinan, kita masih mungkin belum sadar bahwa politik itu sebenarnya oleh Islam akan sangat dianjurkan. Yang jadi masalah. Sehingga kalau toh sampai hari ini kita mendapatkan pemimpin yang kurang baik, itu mungkin salah satunya dari sisi kita sendiri. Itu yang jadi masalah kan seperti ini. Kalau tadi dijelaskan suatu pemimpin dia tidak dia beragama tetap anaknya buruk, lebih-lebih dia agamanya buruk, anaknya itu juga buruk, itu malah kepada pembantunya. Gambar tidak bagus. Jangan-jangan kita mendapatkan ya. Sebenarnya ya di Muhammadiyah itu berkaitan dengan pandangan tarjih tentang politik pak. Sudah banyak sekali pak ya. Misalnya di putusan Garut pak 1976 di Adabul Mar'ah fil Islam, itu Muhammadiyah sudah bicara tentang peran wanita di bidang politik, dan ada anjuran kalau setiap warga Muhammadiyah wajib memiliki political awareness, political consciousness, kesadaran politik gitu. Kenapa kok memiliki kesadaran politik? Supaya kita tidak buta politik dan menjadi objek politik. Itu alasan Muhammadiyah ya. Dan bagi warga Muhammadiyah yang
bisa masuk politik praktis, didukung, dinasihati, diperjuangkan, Pak. Karena Muhammadiyah menganggap politik itu media amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Media apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kesimpulannya di Adabul Mar'afil Islam 1976, Pak. Politik itu tidak dijauhi, tapi politik dijadikan media amar ma'ruf nahi mungkar. Diperkuat lagi di APT jilid 3, Pak. Di Monas Padang tahun 2003 dibahas tentang etika politik dalam Islam. Sehingga Muhammadiyah melahirkan konsep good governance, Pak. Good governance dalam bidang administrasi, ekonomi dan politik itu bisa terrealisasi dengan lahirnya seorang pemimpin yang baik, yang ideal, yang diberikan beberapa kriteria oleh Muhammadiyah. Sehingga sebenarnya, Pak, pandangan Muhammadiyah berkaitan dengan politik itu tidak pernah menjauhi gitu. Ya meskipun Muhammadiyah, ya namanya Muhammadiyah karena bukan apa organisasi politik, bukan partai politik, sehingga Muhammadiyah menjaga netralitas, Pak. Tapi sebenarnya kader-kader kita kan di beberapa, ya yang sekarang saja, Pak, ternyata yang muda ikut ini ya, yang jenengan tua-tuaan ini, nggak usah saya sebut. Ya memang kadang-kadang itu gimana, Pak, ya bisa mengamankan, bisa ini malah negatif, tergantung cara pandangnya ya. Karena politik ini kan apa, Pak, tetap dianggap sebagai media amar ma'ruf nahi mungkar. Cumanya caranya bagaimana itu yang harus tetap dipikirkan. Ya termasuk ketika kita tadi, Pak, bicara money politik. Soalnya gini, Pak, fatwa tarjih beranggapan money politik, fatwanya tadi, Pak, modelnya normatif idealis, namanya suap tetap haram. Tidak mungkin, Pak, majelis tarjih berpak tidak mengeluarkan fatwa normatif apa, Pak, tadi idealis, karena bertentangan dengan undang-undang kita. Dalam undang-undang kita, Pak, dikatakan kalau nyuap itu ancaman hukumannya 5 tahun, dendanya 15 juta. Yang menerima ancaman hukumnya 5 tahun, mohon maaf kok. Dendanya, mohon maaf, yang nyuap 5 tahun, yang menerima 3 tahun, dendanya 15 juta. Itu hukum formal kita, Pak. Tidak mungkin fatwa Muhammadiyah money politik itu memperjuangkan kebenaran. Tarjih itu lembaga formal fatwa. Sehingga fatwa yang tadi, Pak, fatwa apa yang saya sebut tadi, responsif realistis, itu fatwa di lapangan. Ketika dimunculkan secara formal, itu risiko besar, Pak. Dari sisi ini bisa dipahami ya. Sehingga tarjih tidak pernah, misalnya orang tarjih ngomong nyuap itu memperjuangkan kebenaran, meskipun di lapangan nggak tahu, Pak, saya nggak tahu ya. Tapi kalau itu disampaikan di kajian tarjih, rusak, Pak, rusak. Tidak mungkin lembaga formal bicara tentang hal itu ya. Meskipun mungkin fatwa yang tadi, fatwa yang apa, responsif realistis itu masih berlaku, Pak. Tapi kalau kajian normatif publik tidak mungkin disampaikan. Ini juga strategi politik. Bisa dipahami ya. Ya kecuali kalau kita semuanya sudah tatanan demokrasi baik, Pak. Demokrasi kita baik, Pak, sebenarnya. Semuanya diatur, tapi semakin enggak jelas gitu loh. Ya. Sehingga ketika kita bicara itu repot, Pak, repot. Repot sekali gitu. Yang berubah itu harus banyak pihak. Tidak cukup kita berubah, yang lainnya tetap yo sama saja, Pak, itu. Sehingga itu berat-berat sekali ya. Tantangan apa, memperjuangkan nilai-nilai Islam dan juga tantangan demokrasi negara kita di situ, Pak. Mungkin sekian ya, enggak ada yang lain? Cukup ya, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.